Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Ali yang terkuasa Masjid An-Nur Bukit Marak, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 18 hari bulan 5 2024 bersamaan dengan 9 Zulqa'dah 1445, kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab, dia panggil kitab Sirah Nabi, Sirah Khulafa' Ar-Rashidin. Nama dia Al-Khulafa' Ar-Rashidun Bainal Istikhlafi Wal Istishhad. Sejarah Khulafa' Ar-Rashidin dari pelantikan menjadi khalifah sehinggalah syahid, sehingga dia wafat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ke tarikh wafat Nabi, kena ingat tarikh, iaitu lah Nabi wafat pada waktu duha hari Isnin. Duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ingat tarikh ni. Tarikh ni biasa kita ingat Nabi lahir. Tarikh ni tarikh wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun 11. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Di mana rumah Aisyah? Makam dia sekarang. Kubur dia lah ni tu, itu rumah Aisyah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di tempat dia wafat. Nah, maka hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di tempat dia wafat. Maka wa ba'da sa'at, selepas beberapa ketika setelah keadaan tenang. Ingat keadaan tu mula-mula tu gawat kan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak boleh nak terima keadaan, duduk di masjid, duduk ceramah mengatakan Nabi kita tidak wafat. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan keadaan. Sayyidina Abu Bakar mari tenang, Nabi sah dah wafat. Kita nak terima tak terima, memang Rasulullah sallallahu sudah wafat. Jadi selepas keadaan tenang, orang dah boleh terima dah. Akur Rasulullah sallallahu sudah wafat. Maknanya nak kata tak wafat tak boleh dah. Jelas dah peristiwa itu wafat. Maka sar al-muslimun, para umat Islam berbincang, berfikir nak mencari siapakah orang yang layak mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat. Siapa orang yang layak nak memimpin umat Islam? Jadi mengikut dalam kitab sejarah kata fama ghabat syamsu yaumil isnin, sebelum tenggelamnya matahari pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesailah urusan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Mana pada hari yang sama mereka telah memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Selepas daripada itu, keesokannya barulah mula mesyuarat menguruskan jasad yang mulia. Nak mandi, bagaimana nak kafan, bagaimana cara solat, kita dah bincang dalam siri lepas. Ingat kan? Solat pun seorang-seorang.
dia tak solat jemaah. Seorang-seorang masuk solat atas atas jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, masing-masing nak solat tak mau ikut orang. Jadi alhamdulillah selesai solat. Jadi pemilihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla, kemudian berdasarkan kepada perbincangan yang berlaku di antara Muhajirin dan Ansar. Sebab orang Ansar dia nak ganti Nabi, orang Ansar. Orang Muhajirin di tangan mereka ada nas bahawa orang tak boleh terima kepimpinan ini kecuali Quraisy, kecuali Quraisy. Ya, tapi kata-kata nas qat'in Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar tak ada. Kalau ada, selesailah masalah. Nah, kalau kita kata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik Sayyidina Abu Bakar, jadi tak boleh nak pilihlah. Tak boleh nak khilaf. Tapi oleh kerana perkara itu tidak ada pelantikan rasmi, cuma ada isyarat. Kita dah sebut dah dalam siri lepas beberapa isyarat yang banyak. Isyarat yang besar iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik Sayyidina Abu Bakar jadi imam ganti dia. Jadi kata di para sahabat yang lain, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha untuk agama kita dengan Sayyidina Abu Bakar jadi ganti, kenapa kita tidak redha pemimpin untuk memimpin dunia kita Abu Bakar? Jadi alhamdulillah. Ada satu kisah, ini kisah yang menarik ni. Maknanya para sahabat memandang isu pelantikan khalifah, tak adanya pemimpin dalam dunia ini satu benda yang besar. Kerana itu dipercepatkan pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelantikan khalifah sebelum menguruskan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia Sayyidina Umar dan Amr Rahman bin Auf ketika berada di Saqifah Bani Sa'idah. Ingatlah cerita ketika berada di Saqifah Bani Sa'idah, bagaimana terjadinya bai'ah, ikat setia kali pertama kepada Sayyidina Abu Bakar di Dewan Saqifah itu. Kalau kita sini kat Dewan Perhimpunan lah, dipanggil Saqifah, Dewan Perhimpunan Bani Sa'idah. Maknanya di Madinah tu ada banyak dewan. Dewan Bani Sa'idah ada, dewan orang lain, bani-bani lain lagi ada. Tapi dia kumpul di situ. Rawa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi cerita daripada Ibnu Abbas, dia kata Ibnu Abbas pergi haji. Dia pergi haji, itulah haji yang terakhir bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab dalam pemerintahannya. Lepas pada itu Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ibnu Abbas waktu itu bersama dengan Amr Rahman bin Auf di Mina. Dengan cerita musim haji ini menarik. Tuan-tuan kena ingatlah nama-nama ni. Amr Rahman bin Auf ni kita duk kenal. Bila sebut Amr Rahman bin Auf, siapa dia? Ahli Kofra, orang kaya. Kita kenal-kenal Amr Rahman bin Auf juga salah seorang daripada Mubasyirin Al-Asharah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas duduk dengan Amr Rahman di Mina, dia ambil kesempatan dia baca Quran, ngaji Quran. Ngaji Quran, perdengarkan Quran nak betul ni. Sebab Amr Rahman ni orang lama. Sahabat besar Ibnu Abbas, sahabat muda, sahabat yang baru. Maksud Nabi wafat tu umur dia berapa belah tahun. Jadi dia kena belajar dengan sahabat yang lebih tua. Jadi Amr Rahman bin Auf dia pergi di khemah dia, Ibnu Abbas duk tunggu. Dia kata faqam Rahman bin Auf bin Abbas, ada orang mari jumpa Sayyidina Umar di Mina. Dengar cerita ni, dia panggil kronologi cerita. Ada orang mari mengadap Sayyidina Umar di Mina bagi tahu. Dia kata kalau Umar mati, aku nak lantik orang ni, orang ni, orang ni jadi jadi ketua. Maknanya puak-puak dia tu duk pakat nak lantik orang. Ha, ni bahaya ni. Jenis pelantikan tanpa musyawarah, tanpa syura. Bila Sayyidina Umar dengar, ghadib. Umar marah.
apa ni? Jadi dia kata aku nak ceramah di Mina ni, nak beritahu bahayanya nak lantik masing-masing pelantikan suka-suka ni tak boleh. Dengar ni, bijak Amr bin Auf. Amr kata, ya khalifah, la taf'an. Saya harap khalifah jangan bucak malam ni, tajuk ni, tajuk pelantikan khalifah ganti tuan ni, jangan bucak. Sebab musim haji ni dihadiri oleh semua orang. Ada orang mari daripada Iraq, mari daripada negara lain, mari orang baru masuk Islam, orang tak tahu apa. Ya, mu'allah kita kata, baru masuk Islam. Nanti orang salah faham, nampak Islam ni duk kira nak berebut jawatan. Ha, ini nasihat Amr bin Auf ni cukup, orang panggil cukup mantap. Dia mikir jauh, mikir ke depan. Dia kata, aku bimbang nanti orang duduk mikir, puak-puak sahabat ni duk kira nak berebut jawatan. Tak usahlah. Tajuk ni, Tuan Khalifah balik Madinah nanti, kita berkumpul di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar boleh ceramah masa tu sebab waktu tu dihadiri oleh para sahabat. Hok lama-lama masuk Islam, hok baru-baru balik abih. Jadi masya-Allah, Sayyidina Umar dengar nasihat Amr bin Auf, maknanya jangan bercakap benda-benda isu yang besar di hadapan orang ramai. Nah, ini kita kena belajar ni ilmu ni. Ilmu Amr bin Auf ni tuan-tuan penting. Kita ni kadang-kadang hidup cakap kau apa. Duk cakap depan budak-budak. Benda isu besar. Isu kena bercakap depan ahli syura. Ahli-ahli yang boleh berfikir. Jadi kita kata jangan duduk bercakap satu benda. Amr bin Auf kata ini boleh menimbulkan fitnah kepada orang. Kita kata masya Allah itu apa ni. Nanti orang nukil pandangan Sayyidina Umar tak tepat. Jadi bila balik ke Madinah. Bila balik Madinah. Di Madinah tu Darul Hijrah, Darul Sunnah. Boleh khalifah cakap apa yang khalifah nak kata. Baiklah. Umar pun kata setuju. Nasihat saya nak apa ni? Amr bin Auf tadi dipersetujukan. Kemudian bila balik Madinah, dia berkumpul di Masjid Nabi pada hari Jumaat. Amr bin Auf kata hari Jumaat atau aku awal pergi masjid nak duduk dekat mimbar, nak dengar apa ke ucapan yang nak disampaikan oleh Sayyidina Umar hari ni. Ucapan dia hari ni menarik. Dia kata aku pergi masjid, ada dah seorang sahabat lain Sa'id bin Zaid ada dah dekat mimbar. Jadi dia pun tunggurkan. Duduk pelagau lutut dengan lutut, mana rapat duduk. Bila Sayyidina Umar masuk, dia kata Sayyidina Umar mula khutbah dia. Dia berkhutbah, dia kata ayuhan nas inni sa'aqulu lakum maqalat. Mu dengar semua, ada satu isu yang aku nak cerita kepada kamu. Satu isu nak cerita kepada kamu. Boleh jadi ini dia panggil farasah. Farasatul mukmin, Allah Taala beri ilham pada dia. Dia kata boleh jadi lepas pada ni aku tak ada. Maknanya dia nak mati. Dia tak tahu lagi dia akan dibunuh, tapi ada rasa-rasa. Ha, boleh jadi kita tak jumpa lagi lepas pada ni. Ha, masya-Allah. Maka dengar baik-baik. Aku tak halal siapa yang tak faham kata-kata aku ni pergi nukil pada orang lain. Nanti menimbulkan fitnah, menimbulkan perbalahan. Baiklah. Jadi kata Sayyidina Umar, Allah SWT telah turun kepada kami, kepada Nabi SAW, ayat Al-Quran kami baca, kami faham. Di antara ayatnya, ayatul rajmi, ayat hukuman rejam ke atas penzina yang pernah berkahwin. Maknanya orang tua berzina, hukumnya dia rejam sampai mati. Rajama Rasulullah sallallahu wa rajamna. Nabi pernah rejam, kami sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bimbang. Takut nanti bila mari lama masa, anak cucu kita baca Quran tak jumpa ayat rejam ni, nanti orang kata tak ada undang-undang rejam orang berzina yang sudah tua dalam Islam, maka ketika itu terbantutlah satu undang-undang jenayah mengikut undang-undang syariah Allah Subhanahu taala. Jadi Sayyidina Umar bagi panjang. Kemudian Umar bagi nasihat. Umar kata la tatruni, mu jangan apa ni, jangan duduk sebagaimana pesanan Nabi sallallahu, Nabi kata la tatruni, mu jangan puji aku, puja aku sebagaimana puak-puak Kristian puja Nabi Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Lebih-lebih. Fa inna ma ana Abdullah wa Abdullah. Aku ni hamba Allah Taala,
Mu kata jawatan aku Abdullah wa Rasulullah. Di rumah pun mula, mula masuk tajuk. Dia kata, aku dengar ada popok kamu ni bercakap, kalau rumah mati, aku nak lantik orang ni jadi khalifah. Umar kata, jangan mudah terpedaya. Dengar. Ha, ini Umar sendiri cerita, apa yang terjadi kepada pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mudah. Ha, bukan mudah. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana satu perkara yang spontan. Kita tak mikir, tetapi tiba bila berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, jadi terjadilah peristiwa pelantikan itu. Baik. Bila Nabi kita wafat, selepas pada tadilah peristiwa kegawatan tadi, tenang, popo Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di mana tempat dia. Kalau tuan-tuan pergi Madinah sekarang ni, dekat Hotel Mawempik Anwar Madinah tu, lo ni orang duduk Madinah ramai ni kan. Hotel Mawempik tu, ada pair dia sikit tu, ada pokok. Ayat tulis Saqifah Bani Sa'idah. Ayat tu dewan dia. Jadi, Sayyidina Abu Bakar pun bila dengar cerita, Sayyidina Umar mari. Abu Bakar, dia kata, ada orang kumpul di Saqifah. Mari kita pergi segera. Jangan tangguh, kita kena pergi. Jadi bila pergi, jumpa dengan orang tengah jalan, nak pergi mana? Dia tak nak pergi Saqifah. Balik lah. Tu popo Ansar kumpul. Eh, tak boleh. Ansar ke Muhajirin, kita semua ni Islam, umat Muhammad SAW yang bertanggungjawab dengan agama. Ini tu ketegasan Sayyidina Umar. Dia nak masuk juga dalam mesyuarat. Kalau Umar tak masuk hari tu, jadi benda lain. Jadi bila dia pergi tengok, orang duduk liku, seorang tua yang duduk selimut. Duduk selimut dia kata. Orang tanya, "Man, siapa ni pakcik ni? Tok ayuh ni siapa?" Dia kata, "Sa'd bin Ubadah." Sa'd bin Ubadah, ketua kepada Ansar. Dia tengah sakit. Jadi kami pun duduk dekat dia. Bila duduk dekat, bangun. Juru cakap Ansar bangun. Dia kata, "Nahnu Ansarullah wa katibatul Islam." Kami penolong agama Allah, pembela Islam. Wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtun. Puak-puak muhajirin ni beberapa kelompok saja mari duduk Madinah. Menumpang kami. Jadi oleh kamu ni mari menumpang di sini, serahkanlah urusan ini kepada kami. Urusan pelantikan ni serah kepada kami. Jadi ini tajuk ni berat. Jadi bila habis wakil Ansar bercakap, Umar nak bangun. Dengar ni. Umar nak bangun bercakap. Nak bagi tahu, nak bantahlah bahawa urusan ini bukan seperti yang kamu faham. Kena mikir balik. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah dia cuek. Abu Bakar nampak dah Umar duduk bersedia nak bercakap. Kalau Umar bangun, lain cara bercakap. Umar ni dia gede ben. Hai. Abu Bakar kata, "Ala rislika ya Umar." Umar, sabar. Mu jangan bangun Umar. Jadi Sayyidina Umar bila Abu Bakar nasihat dia, tak jadi bangun lah. Sebab dia tahu. Dia tahu Abu Bakar ni lebih orang panggil lebih tua, lebih ke depan daripada dia. Jadi baiklah. Abu Bakar bangun. Cakap bagi pihak Muhajirin. Wa takallama. Umar kata, "Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terfikir dalam kepala aku nak kata hari ini, semua telah diucap oleh Abu Bakar. Tapi dengan gaya, uslub, lembut, tenang." Kita ni jangan main. Kalau tempat perundingan, jangan bawa pergi orang beke-beke. Tak jadi berunding, jadi klien. Jadi, pasal itulah Abu Bakar pergi Umar. "Ala rizlika Umar, mu jangan bangun. Suruh aku." Jadi, Abu Bakar minta, biar dia bercakap. Sayyidina Umar tak usah. Kalau Umar bangun, dia kata lain macam jadi. Itu dipanggil siasah Umar. Jadi betul lah. Allahu Akbar. Jadi Abu Bakar pun bangun dengan tenang. Dia kata, apa yang diucap oleh wakil Ansar tadi betul. Memang Ansar penolong agama, berkembangnya Islam di Madinah. Waktu kami di Mekah ditindas, kami mari sini pun menumpang di sini. Betul. Walakin, tengok, Abu Bakar guna siasah. Walakin al-Arab. Tapi kamu kena sedar, orang Arab di sekitar ni, semenanjung tanah Arab ni, tak akan terima kepimpinan kecuali daripada Quraisy.
Karena Quraisy ni kabilah besar, kabilah yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Abu Bakar kata, kalau macam tu, aku nak pilih salah satu daripada dua orang. Aku nak pilih dua orang Quraisy untuk lantik. Dia pegang tangan Umar, dia pegang tangan Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Dia kata, bangun, bangun, aku nak pilih salah dua orang ni. Allahu Akbar. Umar kata, aku tak raja lagi benci, tak suka dengan kata-kata Abu Bakar, kecuali kata-kata Abu Bakar nak lantik aku jadi khalifah. Umar kata, itulah kata yang paling tak baik. Allahu Akbar. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar sebut dua nama daripada Quraisy, tak sebut Ansar, bangun wakil Ansar, nama dia Al-Hubab bin Munzir, bangun Ahadul Ansar. Dia kata, minna amir wa minkum amir. Sudahlah. Dia kata, mu ada ketua, kita ada ketua juga. Jadi mula ini orang panggil suasana mula nak panas. Suasana mula nak panas. Inti pelantikan, bila Hubab guna kata-kata, kamu ada ketua, kita ada ketua, orang lain pun macam sokong. Sudah. Galat, lagat, lagat maknanya bising dah dalam dewan. Wartafatil aswat. Sudah. Umar kata, sudahlah. Balas hari ni. Umar bangun selalu. Dia bangun, dia pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Ubsut yadaka ya Abu Bakar. Buka tanganmu." Abu Bakar buka tangan, Umar pegang tangan. Fabayahu Umar. Umar terus istihar, kami bai'ah. Ikat setia, Abu Bakar jadi khalifah. Orang-orang muhajirin semua bangun, salam belaka. Summa bayi'ul ansar. Ansar pun tak boleh nak buat apa dah. Itu kena cepat. Sebab itulah kata orang, dalam bahasa orang sekarang ni, masing-masing kena laju cari supaya jangan berlaku perpecahan. Abu Bakar memang dia tak nak, tapi dia kata, kalau aku tak ambil, nak latih Umar juga, mesti kelahi. Jadi Umar cepat-cepat bangun, pegang tanya saya, tanya saya Abu Bakar, dia kata, bayi'naka, kami ukat sejak setia dengan kamu. Jadi alhamdulillah, selesai. Allahu Akbar. Jadi Umar dalam nasihat dia cerita, mu jangan duk mikir nak latih orang itu, latih orang itu. Bukan mudah. Pelantikan ni perlu pada perbincangan, perlu kepada syura, perlu kepada apa ni, pandangan-pandangan ketua-ketua. Bukannya mudah gitu. Jadi Umar marah kepada orang yang tadilah, orang yang bercakap nak lantik perkara yang tak baik tadi. Jadi alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakar terima pelantikan. Sayyidina Abu Bakar, dia terima pelantikan secara baik. Sebab apa? Sebab dia kata, kalau aku tak terima, memang cukup berbahaya. Alhamdulillah. Laqad bay'uni. Abu Bakar berkata, kamu telah ikat setia pada aku. Wa qabiltuha. Aku terima pelantikan ini. Wa takhawwaftu an takuna fitnah. Aku bimbang kalau aku tak terima, timbul fitnah, berkelahi. Apa nak buat? Akan berlaku ada orang yang murtad, akan berlaku orang yang macam-macam kerana. Maka kerana itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cepat-cepat menerima jawatan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kata alhamdulillah. Jadi itu dia panggil al-bai'atul ula. Ikat setia yang pertama berlaku di mana? Berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Orang muhajirin yang ada semua sekali. Orang ansar yang ada semua sekali. Kecuali jadi yang tak marinya, ketua besar yang tak mari, Abbas, pak saudara Nabi, Sayyidina Ali dan Az-Zubair bin Awam. Zubair ni birah dia, birah Nabi SAW. Tak mari sebab dia duduk tunggu jenazah di rumah. Tak pernah sabahlah jenazah duduk sini. Keluarga-keluarga apa ikut juga pergi. Jadi tunggu situ. Di mananya? Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak berhenti setakat tu. Tuan-tuan kena ingat, itu di Saqifah Bani Sa'idah dipanggil al-bai'atul ula, ikat setia yang pertama. Besoknya, esok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil semula orang. Panggil semula, berkumpul di masjid. Wa fil yaumit tali, pada hari Selasa 13 Rabiul Awal, dia panggil semua orang muhajirin ansar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikat setia secara rasmi. Majlis pelantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi kita kata alhamdulillah khalifah. Jadi pada masa tu Abu Bakar tengok,
Abu Bakar ni Masya Allah dia orang panggil tajam dia pemikiran. Dia tengok siapa yang tak ada, siapa yang tak ada, ketua-ketua besar yang tidak ada, maka dia panggil. Dia panggil orang-orang yang tak ada. Contohnya dia panggil siapa tadi? Yang tak mari tadi, Az-Zubair. Abu Bakar kata, mana Zubair? Aina Zubair? Zubair tak ada, panggil-panggil. Panggil Zubair, dia duduk dalam rumah Nabi, duduk tunggu jenazah, jenazah yang mulia, jadi keluar mari, maka Zubair terus ikat setia. Siapa lagi tak ada? Ali. Mana Ali? Ali tak ada, panggil Ali. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu juga masuk dan terus ikat setia kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dia panggil kali pertama Sayyidina Ali ikat setia. Ha, jadi kita kena ingatlah sini. Ini dalam versi Ahli Sunnah. Kalau buat versi Syiah, lah. Dia kata Ali tak ikat setia. Sayyidina Abu Bakar paksa. Macam-macam tuduhan. Kita kata tuan-tuan, kita ambil daripada sumber Al-Bidayah wa Nihayah di Ibnu Katsir mengatakan bila Sayyidina Abu Bakar panggil Zubair, Zubair masuk. Az-Zubair kata, la tasrib alaika ya khalifah, ya khalifah ta Rasulillah, tak ada kesalahan apa-apa kamu, hari ini kita ikat setia. Zubair ikat setia. Bila Ali mari, Ali pun kata yang sama, fabaya Abu Bakar, menunjukkan bahawa Sayyidina Ali dan Zubair telah ikat setia Abu Bakar pada hari Selasa, yang ini hari kedua pelantikan Sayyidina Abu Bakar, kita kata radhiyallahu anhu. Jadi selesai itu. Baiklah. Jadi bila mari Sayyidina Abu Bakar selesai daripada pelantikan, Abu Bakar mula berkhutbah. Ha, dengar ni khutbah Sayyidina Abu Bakar ni menarik. Khutbah Sayyidina Abu Bakar, dia panggil ucapan sulung. Orang panggil ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar setelah jadi khalifah, dia bangun. Fahamidallah wa asna alaih. Biasalah Nabi ajar cara bila kita nak mula bercakap, kita kena puji Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian kita apa ni, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita bercakap. Abu Bakar kata ayyuhan nas. Dengar ni ucapan menarik daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayyuhan nas, fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Ai manusia semua, aku telah dilantik menjadi khalifah, bukanlah aku orang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku baik, pemerintahan aku baik, tolong bantu aku, bagi kerjasama. Wa in asatu faqawwimuni. Kalau aku tak baik, aku buat masalah, pemerintahan yang tidak adil, perbetulkan aku. As-sidqu amanatun. Abu Bakar kata benar itu satu amanah, tanggungjawab. Wal kadhibu khianah. Bohong itu satu pengkhianatan. Cakap betul. Kalau baik, cakap baik. Tak baik, cakap tak baik. Jangan duduk tipu-tipu, tak ada. Bodek tak ada. Ataupun nak gogek kerajaan pun jangan. Kita cakap betul. Wadda'ifu minkum qawiyun indi. Orang yang lemah di kalangan kamu, kuat di sisi aku. Sehingga aku akan ambil hak dia. Kalau orang kenak pada dia, orang buat nyanyi ke dia, aku akan ambil hak dia, hantar balik. Ini kata Abu Bakar. Wal qawiyu fikum da'ifun indi. Orang yang kuat di kalangan kamu, lemah di sisi aku. Sehingga aku ambil hak daripada dia, insyaAllah. La yada'a qawmul jihad. Mana-mana kaum yang meninggalkan jihad fi sabilillah, tak mau jihad pada jalan Allah, illa darabahumullahu bizzul, Allah Ta'ala akan hinakan mereka. La yashi'u qawmul fahishah fihim. Tidak mana-mana kaum yang menyebarkan perbuatan keji dalam masyarakat. Mana kita tak ada ingkar mungkar, tak larang benda buruk, lok orang okay, buat apa saja maksiat, illa ammamahumullahu bilbala, Allah Ta'ala akan turun bala yang cukup besar. Ati'uni ma'ata'atullah wa rasulah. Kamu ta'alah pada aku selama aku ta'at pada Allah dan Rasul. Fa'iza asaitullah wa rasulahu fala ta'atali alaikum. Kalau aku derhaka, tak payah ta'at. Nah, ini khutbah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mula-mula menjadi khalifah. Maka itulah Sayyidina Abu Bakar selesailah dia punya
tamat, tamaklah mubayaah, selesailah bayaah pada Sayyidina Abu Bakar pada kali yang pertama. Jadi kita kata alhamdulillah, tamaklah lantikan Sayyidina Abu Bakar pada kali yang pertama. Itu kata-kata daripada. Adapun kali yang kedua, iaitulah hari Selasa, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tengok, dengar cerita Sayyidina Ali ni. Ali duduk di rumah, waktu orang panggil dia, Ali, nu khalifah panggil supaya kamu keluar pergi bai'ah. Fa kharaja Aliun radhiyallahu anhu fi qamisin lahu. Ali pakai baju, tak ada kain serban, tak ada kain. Yang penting dia pakai baju dia, ya, komis, pakai jubah begitu, ya, kelangkabut dia, supaya tidak berlaku kelewatan dalam apa, dalam bai'ah. Dia pun pergi bai'ah Abu Bakar. Tengah dia sudah bai'ah, itulah baru anak dia buat mari, kair redak dia, kair serba dia baru pakai. Yang pentingnya itu menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pun dibai'ah oleh sahabat-sahabat besar pada waktu yang tersebut. Baiklah. Kata dia, tengok sifat Sayyidina Abu Bakar. Kata dia Amr Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, khotaba Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Ma kuntu harisan 'alal imara yawman wala lailah. Abu Bakar kata, aku tak pernah nak minta jadi ketua. Aku tak pernah berangan-angan nak jadi khalifah. Tak pernah aku duk fikir ketika sunyi ataupun ikut jelas. Tapi oleh kerana aku dipilih, maka aku menerima pilihan para sahabat pada hari yang tersebut. Jadi hadis ini para jemaah sekalian, kita menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ketika Nabi berpesan kepada para sahabat, Nabi kata, la ya Amr Rahman bin Samurah, la tatlubul imarah. Hey Amr Rahman bin Samurah, mu jangan minta nak jadi ketua. Jangan berebut jadi ketua. Sekiranya kamu dilantik menjadi ketua tanpa minta, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Dengar ni, kalau kita jadi ketua, bukan kita minta, kita tak lobby, tapi orang pilih, Allah Ta'ala akan bantu. Tapi kalau kita menjadi ketua dengan sebab kita duduk lobby, kita duduk buruk orang lain, kita duduk jatuh orang tu, duduk naik orang, maka Allah Ta'ala tak akan beri pertolongan kepada orang yang sedemikian itu. Karena itulah kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak pernah minta nak jadi ketua, aku pun tak mikir nak jadi ketua, tapi oleh kerana dia dilantik menjadi khalifah, maka dia menerima. Kita kata alhamdulillah. Jadi para sahabat lain pun tengok perwatakan Sayyidina Abu Bakar yang begitu menarik, yang begitu baik, maka alhamdulillah tamaklah bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Tinggal lagi Fatimah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan Fatimah ada sedikit masalah dalam masalah dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Jadi saya apa ni, bila Fatimah ni di antara anak yang terawal ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak waktu Nabi nak wafat, Fatimah datang. Bila Fatimah mari, dia menangis. Menangis. Tak lama senyum balik. Jadi orang tanya dia, Fatimah kenapa tadi sekejap menangis, sekejap ketawa, kenapa? Dia kata, aku tak boleh cerita rahsia Nabi sallallahu, tak boleh cerita rahsia Nabi. Bila Nabi wafat, Sayyidah Aisyah tanya balik Fatimah, Fatimah, sekarang Nabi wafat, tak ada rahsia dah. Rahsia tak rahsia pun Rasulullah sallallahu sudah wafat. Aku nak dengar cerita apa yang berlaku kepada kamu sehingga sekali ketawa sekali menangis. Kata di Fatimah radhiyallahu anha, waktu aku menangis tu Nabi SAW beritahu ajar dia sudah hampir, mana dia akan wafat. Dia menangis, kemudian ketawa. Rasulullah juga beritahu dia ni sayyidun nisa'i ahli jannah, di antara ketua wanita dalam syurga, dan dia di antara anak yang akan ikut wafat selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak lama. Jadi alhamdulillah, tengok ni. Fatimah radhiyallahu anha tuwfiyat
wafat setelah 6 bulan Nabi kita wafat. Mana Nabi kita wafat Rabiul Awal, 6 bulan lepas pada itu wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bila wafat Sayyidah Fatimah, sekali lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ikat setia dengan Sayyidina Abu Bakar, ikat setia dengan Sayyidina Abu Bakar, dan dia tak akan berpisah. Abu Bakar gimana dia ada. Baru ni orang panggil jauh-jauh sikit. Sebab apa? Kita kena tahu sini cerita. Kenapa Fatimah jauh hati dengan Sayyidina Abu Bakar? Kenapa? Adakah sebab Sayyidina Abu Bakar rampas hak Ali seperti yang dituduh oleh Syiah? Ini Syiah dituduh. Dia kata Sayyidina Abu Bakar rampas hak Sayyidina Ali. Patut Ali tu khalifah, Abu Bakar ambil. Kata di paling ahli sejarah, bukan. Bukan itu. Punca dianya, Fatimah mari tanya Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, tak ada ke harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang kita boleh pusaka? Biasalah bila ayah mati, anak nak ambil pusaka. Nah. Jadi Fatimah mari tanya Sayyidina Abu Bakar, ada ke tidak pusaka? Abu Bakar kata, ya Fatimah, ya binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatruk mirasat. Rasulullah tak tinggal pusaka. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, la yaktasimu warasati dinaran wala dirhaman. Apa yang aku tinggal tak boleh jadi pusaka. Bukan pusaka, dinar ke dirham. Ma taraktu ba'du nafaqati nisa'i wa mu'nati amili. Yang aku tinggal semua tu jadi sedekah. Jadi tak boleh nak ambil pusaka. Jadi itulah semua Fatimah dia kata macam terkilan lah. Sayyidina Abu Bakar kata tak ada pusaka daripada keturunan Nabi, tidak ada pusaka sebab Nabi sendiri sebut la nuras. Para anbiya tak boleh timbul pusaka, ma tarakna sedekah. Hak kita tinggal semua jadi sedekah. Innama ya'kulu alu Muhammad min hazal mal, cuma keluarga Muhammad boleh makan daripada sedekah ataupun harta yang dikhususkan untuk ahlul bait. Pusaka tak boleh. Itu dia panggil punca jauh hatinya Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setakat tu lah. Dan kalau kata dia marah sebab rampas, tidak berlaku. Dia marah kepada Sayyidina Abu Bakar ambil, tidak. Itu semua untuk versi lain. Baiklah, dengar cerita. Sebelum wafatnya Fatimah, Sayyidina Abu Bakar seorang yang lembut, cerdik. Zahaba ilaiha Abu Bakrin fi baitiha. Sayyidina Abu Bakar pergi ziarah rumah Fatimah. Dia pergi rumah Fatimah. Fasta'zanaha. Sayyidah Fatimah, khalifah minta izin nak ngadap. Jadi tak boleh masuk Fatimah orang lain. Kalau rumah Aisyah tak apa, rumah anak dia, ini Fatimah. Dia kata, Fatimah, Sayyidina Abu Bakar minta izin. Faqalat lahu atuhibbu an azanalah. Jadi Fatimah tanya Sayyidina Ali. Kalau kita kat abang lah, abang, sukakah kalau saya benar dia masuk? Ali kata, naam. Kenapa tak suka? Dia khalifah, kena masuk. Fa'azinat di Abi Bakrin. Maka Fatimah pun benarlah Abu Bakar masuk. Fadakhala alaiha taraddaha. Maka Abu Bakar minta maaf, beri penerangan tentang harta ketinggalan Nabi. Dia banyak sebenarnya rahsia Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan kena ingat, waktu sahabat bersuara nak ke bumi mana jasadnya mulia, ada orang kata turun di Mekah, ada kata sini-sini, Sayyidina Abu Bakar kata, lah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya yudfanu haitsu qubid. Para nabi dikebumikan di tempat dia wafat. Tanah yang situ. Bila keluarga nabi mari minta apa ni wirasah, minta pusaka, Abu Bakar sekali lagi menjelaskan, dia kata tak ada. Wa qala laha wallahi ma taraktu ad-dar wal mal wal ahli wal asyr illa ibtigha mardillah. Jadi kata Abu Bakar, aku tak buat apa-apa. Apa yang disebut oleh Nabi, salah Nabi kata tak ada pusaka, tak ada pusaka. Jadi semua tu aku serahkan kepada kamu ahlul bait, kamu nak ambil hak mana daripada harta kerajaan, apa keperluan daripada saham ahlul bait, kita akan serahkan.
falam yazal yataraddaha hatta radiyat. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasalah apa ni minta apa ni dengan Fatimah sehingga Fatimah redha, alhamdulillah, sebelum dia wafat. Jadi bila Sayyidah Fatimah meninggal wafat, Sayyidina Ali pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar di masjid, wa kallamahu amama nas. Ali berucap depan manusia, depan orang ramai, dan wa'azzama haqqa Abu Bakar. Sayyidina Ali membesarkan, mengagungkan, meletakkan kedudukan Abu Bakar di tempat dia. Ali sebut kelebihan Sayyidina Abu Bakar, Ali sebut kelayakan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia bangun, pegang tangan Sayyidina Ali, Ali pegang tangan Abu Bakar, ikat setia sekali lagi. Itu dipanggil, inilah ikat setia kali yang kedua Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar ba'da wafati Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sesalah masalah. Jadi kalau ada orang duduk mari duduk pelik-pelik kata Ali tak bai'ah lagi sehinggalah Fatimah wafat baru pelak. Ali tadi dalam riwayat hadis yang sahih, Ali telah bai'ah kepada Abu Bakar pada hari Selasa, hari yang kedua, yakni bai'ah ats-tsaniyah, iaitulah bai'ah kali yang kedua setelah wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi kita kata alhamdulillah. Imam Muslim riwayat daripada riwayat-riwayat pendapat apa ni, riwayat yang sahih, kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah Allah Taala pilih kepada umat Islam ini yang terbaik. Yang terbaik iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bincang dalam sidang yang akan datang tanggungjawab peranan Sayyidina Abu Bakar dalam memimpin umat Islam dalam masa yang begitu singkat. Jadi banyak benda ni, timbulnya kumpulan murtad, timbulnya kumpulan tak mau bayar zakat, timbulnya kumpulan-kumpulan yang misalkan di antara apa ni zakat dengan solat. Jadi macam-macam. Biiznillah azza wa jalla, insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.